warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di Morasi ngopi literasi, sebuah ruang apresiasi warung kopi yang didirikan oleh rekan-rekan Karang Taruna Sekai Karya Mojokerto. Pada malam ini 7 April 2018 kita diskusi tentang PIK, Pusat Informasi Konseling Remaja. Apa itu PIK? Sebuah wadah yang dibantu nanti di kelurahan, juga ada per RW, bagaimana kita mempola untuk memberikan pendekatan agar remaja itu menghindari narkoba, nafsa, terus kemudian kita bisa memberi pemahaman tentang pranikah dan menghindari dari seks bebas, itu secara garis besar. Kemudian malam ini ada Bu Yuga dari GP3A P2KB, yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk keluarga berencana. Mungkin harapan kami setelah ini ada TIKL dibantu di kelurahan, jadi nanti rekan-rekan Karang Taruna Sekai Karya juga terlibat. Bagaimananya mungkin Bu Yuka bisa memberikan gambaran kepada kami terkait tentunya TIKL ini dan berapa hal apa yang kurang dari yang saya sampaikan tadi. Harapan saya untuk diadakan PIKR ini, harapan saya untuk menyalurkan bakat-bakat dari remaja-remaja yang mungkin bisa tersalur entah nanti salah satu kesenian atau bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak remaja seperti itu. Kemudian harapan saya juga nantinya itu tidak terlibat dari seks bebas, kemudian nafsa maupun pranikah. Jadi usia nikah adalah untuk wanita 20 tahun, kemudian untuk laki-laki 25 tahun. Jadi malam ini kita sepakati akan kita rancang ke depannya. Kita akan membentuk pusat informasi konseling remaja PIKR di Kelurahan Mulyorejo. Terima kasih Bu Yuka malam ini. Dan ada Bu Yuliati dari RW3 yang mengikuti diskusi kami dari awal. Mungkin ada penilaian dari Ibu Tesemuni tentang kami Karang Taruna Sekai Karya Mulyorejo. Terima kasih. Saya rasa Karang Taruna Setia Karya ini sangat bagus sekali, memberikan wadah, ya, memberi wadah untuk para remaja, ya, mulai dari awal. Tentang saya tertarik sekali tadi ada benar-benar ada literasi, karena saya belum pernah ke sini. Ada juga langsung ada warungnya. Jadi ini memberikan wadah anak-anak berkreativitas. Mudah-mudahan kedepannya ini apa wadah ini berjalan berkembang lebih baik lagi, lebih ramai lagi, dan banyak sekali dukungan dari masyarakat untuk terwujudnya harapan-harapan dari setia Karang Taruna Setia Mandiri. Setia Karya. Terima kasih, Bu. Yuk.